sini banyak orang ya. Kalau saya lihat di sana sepi banget teman-teman. Ini sudah mulai kelihatan ramai. Saya lihat. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di stasiun ASEAN ya, stasiun MRT ASEAN. Nah, depan kita adalah halte CSW1 ya. Jadi ini ya, kawasan integrasi ya teman-teman ya, yang lingkaran ini. Depan saya lah pokoknya ya. Oke, di sana adalah Blok M ya. Sana. Nah, di bawah sana itu adalah M Blok ya. Itu tempat kuliner dan nongkrong-nongkrong dan lainnya. Sanalah kawasan Blok M ya, Blok M Square. Dan terminal dan lain-lainnya, ada Little Tokyo dan lain-lain. Dan Blok M Plaza ya, sebelah kanan sana ada MRT juga, kalian bisa turun sana ya. Dan MRT bisa terhubung langsung ke Blok M Plaza ya, Plaza atau Plaza Blok M, sebelah kanan. Oke, yang ini adalah, inilah teman-teman ya, dari Kejaksaan Agung ya, yang ini. Oke, jadi halte Kejaksaan Agung di sebelah itu ya sebelah sana itu. Jadi saya ulangi lagi ya, itu halte Kejaksaan Agung ya teman-teman. Dan ada halte ASEAN di sini, dan sana ada halte itu ya, CSW, halte Kejaksaan Agung iya ya, Kejaksaan Agung, CSW, dan ini ASEAN di bawahnya. Tanpa lama-lama lagi saya akan langsung turun ya. Di dalam kereta karena saya sudah biasa ya, sudah sering lah. Oke, saya akan lewat dari sini ya, dari sebelah kanan, sebelah kiri ya, sebelah kiri saya. Kita sudah mendekat dari pintu keluar atau gimana pokoknya itu, get in dan get out ya. Saya mengambil kartu saya dulu untuk keluar. Oke, saya ke toilet dulu ya teman-teman ya. Ini toilet wanita, ini pria ya, sebelah kiri. Oke, bersih teman-teman dari urinalnya. Gak ada yang ada orang yang selain saya. Mantap, sini ada wastafel. Oke, sekarang saya mau buang air kecil dulu ya. Saya matikan video saya. Saya sendiri saya teman-teman ya. Sekarang saya keluar. Oke. Habis 7.000 ya. Oke, dari sini ya. Oke, saya akan menuju jalan Kiai Maja. Oke. Dari sini ya, dari jembatan ini. Oke, sebelum keluar kalian lihat apa ya teman-temannya, rambunya. Kalian mau lewat atau keluar dari mana? Juga ya, di dalam dari stasiun kalian harus lihat lampu yang di atas, tujuan dari keretanya di mana aja, kemana aja gitu.
Nah, di sana lah untuk get in dan get out itu ya, untuk kita menuju ke halte-halte lain. Baik itu halte ASEAN, halte Kejaksaan Agung, dan halte SW2 maupun, nah itu ya. Oke, itu aja ya. Kalian bisa lewat dari sini. Keluar ke jalan Kiai Maja ya. Nah, ini ada rambu ya. Rambu tunjuk dari halte Transjakarta CSW. Oke, saya tidak akan masuk karena saya mau keluar ya. Saya keluar dari pintu A teman-teman. Nah, di sini juga ada pintu masuk juga ya. Sebelah sini dan sebelah sana juga. Oke. Oke, ini naik ya. Saya dari tangga aja. Tangga biasa ya. Nah, sebelum masuk juga kalian harus biasakan sama dia scan barcode untuk menunjukkan kalian sudah vaksin, atau bisa juga dari dia ya, vaksin cetak, kartu vaksin ya. Akan menuju jalan Kiai Maja. Kiai Maja kalau berenang. Jalan Kiai Maja ya, bukan yang lainnya. Oke, di sini ada antrian kendaraan karena ada lampu traffic light ya sebelah situ. Nah, beginilah situasi dari bundaran sekitaran CSW ASEAN. Nah, di atas adalah itu ya teman-teman ya. Dari jalur MRT ya. Nah, dari halte CSW2 ya, ini CSW2 dan sana adalah ASEAN ya, sana halte saya ASEAN. Oke, dan sana adalah halte Kejaksaan Agung. Oke, jadi ada 1, 2, 3 ya, ada 3 halte di bawah teman-teman ya. Dan di atas ada halte CSW1. Oke, kalian harus melalui dari bangunan ini ya. Sekarang saya akan menuju ke Taman Puring. Oke, saya dari sini aja ya. Oh, tadi saya nggak nyebrang ya, salah saya ya. Oke, kita taat peraturan aja ya. Tunggu lampu warna merah baru kita nyebrang ya. Oke. Kita tunggu aja teman-teman. Oke, udah merah ya. Kita nyebrang. Ini ada kendaraan lewat. Oke, kita lihat aja ya. Oh enggak, kita aja. Kita taat peraturan aja ya. Kita tunggu dulu kendaraan berhenti ya, baru kita nyebrang. Sana ada kendaraan bagus, kendaraan klasik ya. Sekarang saya ke sana teman-teman. Sana adalah jalan Kiai Maja ya. Saya akan menuju ke Taman Puring. Oke, ini ada haltenya. Di atas ada bocor ya, air gitu. Nah, kalian bisa lihat ini ada air tumpah-tumpah. Lagi basah ya.
Oke, ini saya hati-hati ya, karena saya mengikuti arus kendaraannya. Jangan terlalu samping, takutnya ada perampok yang merampas dari kamera saya. Dan saya juga harus waspada ya, jika ada orang yang menanyakan jalannya atau mungkin ada modus-modus seperti apa ya, pura-pura menanyakan, orang buka maps ya, Google Maps. Kalau saya, takutnya kalau saya berikan HP saya, HP saya dibawa kabur ya. Dari integrasi gateway antriannya. Oke, saya langsung aja sini lurus terus jalan, saya menuju ke Taman Puring ya. Sini ada seperti iklan ya, spanduk besar Desa Bergerak Indonesia Bersih Narkoba, mantap ya, di JPO nya oke, di sini ada masjid ya. Kalian lihat ada menaranya. Di sini keadaan lampu sedang merah. Jalan ya, kalian harus hati-hati ya. Ini ada Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung. Oke, mantap ya. Saya jalan terus teman-teman hingga sampai ke tujuan saya, Taman Puring ya. Jalan itu asik ya teman-teman ya, bisa menyehatkan tubuh ya, untuk menggerakkan kaki kita supaya tidak apa kaku ya, dan bisa mengkuatkan saraf-saraf tubuh. Oke, di sini ada bangunan tua, seperti tidak ada pemiliknya ya. Ada pemiliknya teman-teman, tapi tidak diurus ya. Maksud saya pemiliknya tidak ada di rumah gitu. Mungkin hanya kantor aja tadi, situ depan saya, depan tadi saya lihat ada itu ya teman-temannya, ada satpamnya. Oke, kita jalan lah ya. Di sini kelihatannya tidak ada orang yang jualan-jualan ya di trotoar. Di atas adalah koridor 13 ya, yang atas itu. Oke, ini nomor 7 ini ada bangunan mewah, tapi saya tidak menyorot ya, takut saya dilihat dari satpamnya. Privasi lah ya teman-teman ya. Oke, saya melihat dari sini aja teman-teman. Nah, ini lah ya bangunannya, besar ya. Oke, saya terlalu pinggir ya, karena takutnya kalian bisa lihat ya kan, saya mengikuti arus kendaraannya, takutnya nanti ada orang yang merampas dari alat saya ini ya. Wow, ini bagus ya rumahnya. Ada mobil juga depan, ada orangnya lah ya. Oke, sana jalan Hang Jebat ya, Hang Jebat 3 yang ada mobil itu warna putih.
Nah itu ada mobil atau bus ya lewat ya. Oke, ini ada rumah apa rahasia ya? Bagaimana seperti ini? Sepertinya dibuat untuk kantor ya ini teman-teman ya. Karena pagarnya seperti ini aja ya. Nah itu ada bangunan. Nah itu ya. Nomor 11. Ini rumah sakit Pertamina. Ini stage kecil ya. Jalan santuy karena kendaraan padat. Oke, di sini ada tempat makan teman-teman ya. Wow. Warung Bupati. Oh, Warung Bupati. Oke, ada politeknik sini. Oh, poliklinik ya, poliklinik ya, bukan politeknik. Saya salah sebut. Poliklinik Kartu Indonesia Sehat. Dan ada RSPP, Rumah Sakit Pusat Pertamina. Oke, saya masuk jalan. Oh, sini ada apa teman-teman ya? Ada motor lagi mengangkat karangan bunga ya. Dan ini ada yang mau masuk mobil. Dan ini ada yang mau belok ya untuk jalan ini. Oke, kita lewat. Kita ke trotoar untuk mencari aman ya. Wow, ada yang masak sate. Oh, mantap, ini ada sate. Ada juga bakmi yamin ya, yakmin bakso di Jalan Kiai Maja di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Nah ini sate ya, ini ada satenya. Mantap, enak banget ya kayaknya. Dari atapnya enak sekali. Oke, inilah RSPP-nya ya dari Rumah Sakit Pertamina. Rumah Sakit Pusat Pertamina ya, 24 jam, dia melayani 24 jam ya. Oke, ada warung Jepang ya teman-teman ya. Wow, nomor 23 ya. GD 24 jam. Oke, ke Jalan Barito sebelah kiri ya. Ini ada kopi kenangan. Kopi kenangan sepertinya kayak kopinya Hotman Paris ya. Dia sering bilang-bilang kopi kenangan gitu ya. Oke, ini rumah sakit restoran Padang ya, Sahaja. Ini ada pelang untuk tunjuk jalan. Kita mengikuti jalan sini ada belokan ya. Saya akan nyebrang ya teman-teman untuk arah sana, Taman Puring ya. Kita akan melewatin Pasar Majestic juga ntar nanti ya. Ini ada kayak gini namanya Soti, ah nggak tahu lah ya. Ada bubur ayam juga sini, soto ayam. Oke, sini padat ya kendaraannya. Karena situ ada traffic light. Oke, di sini bisa naik kendaraan umum ya. Ada bus stopnya. Oke, Taman Ayoda itu ke sebelah kiri ya. Taman Ayoda.
Nanti kalau saya ada waktu saya akan ke Taman Nayoda ya. Oke. Okay. Oh, ini ada mobil tentara. Oke, okay, sini ada Alfamart ya. Di dekat traffic light. Dan sini ada jualan-jualan. Oke, okay, ada Bang Aladin juga sini ya. Kalian bisa sini ngambil uang sini. ATM Bang Aladin. Oke, saya akan ke sana ya. Oke. Dari sini juga bisa ke Plaza Blok M. Satu KM ya, 1 kilometer. Saya ke sana. Oke, sana ada jual banyak burung-burung ya teman-teman. Dan lain-lain. Ini jalan Barito ya kalau nggak salah ya. Oke, saya akan nyebrang ya. Tapi saya tunggu dulu karena sana kendaraan masih ada muter sini ya. Ntar sana. Oke, nggak ada yang mobil yang ke arah sana teman-teman. Kalau ada banyak saya akan nyebrang ya. Oh, sana juga ada kendaraan lewat ya, kencengnya. Ngeri juga jalan sini. Oke, saya dari sini aja lah ya, dari belakang ini. Masih jalan ya teman-teman. Ini juga ada kendaraan yang lewat ya. Ngeri juga ya teman-teman. Oke, ini udah jalan ya. Saya tunggu aja teman-temannya. Nanti kalau saya asal nyebrang saya dimarahin ya. Ini ada Barito. Iya, jadi ini jalan Barito ya teman-temannya. Oke, saya nyebrang ya. Hati-hati. Karena juga kadang-kadang orang mau nyerobot ya. Ini juga ada orang jalan tiba-tiba ke sana. Apa langsung ya, boleh langsung. Oke, inilah taman. Ada taman ya, saya ke sana dulu teman-teman. Taman Ayode ya. Nah itu ada petunjuknya. Oh, ini bagus ya. Suasananya bagus, seperti alami gitulah. Sekarang saya ke tujuan utama saya ya, ke Taman Burung. Lagi-lagi saya ini di pinggir jalan ya, bahaya sekali. Saya harus hati-hati, takutnya ada orang yang bisa. Oke, nah itulah dari kita sudah mendekatin halte itu teman-teman ya, halte Pasar Majestic. Oke, sini nggak boleh muter balik ya. Saya lihat dulu sini, kalau sini aman saya akan nyebrang ya. Oke, sini masih kendaraan masih jalan ya. Oke, sudah sepi. Oke, sini ada kendaraan juga yang masuk ya, belok langsung, bahaya ya. Oke, kita langsung nyebrang. Ngeri sekali ya.
jalan sini. Oke, di sini kadang-kadang ada kendaraan langsung belok sini. Nah, ini saya lihat. Jadi sini harus ekstra hati-hati ya, teman-teman. Karena banyak tikungan-tikungan, belok-belokan. Banyak orang ya. Kalau saya lihat di sana sepi banget, teman-teman. Ini sudah mulai kelihatan ramai. Saya lihat. Kita langsung jalan aja ya, tanpa lama-lama di sini. Macam-macam masih ya, ada banyak kantor gitu dan tempat latihan gitu. Ada kantor Bank Mandiri sini, sama ATM-nya sebelah kiri ya. Sebelah sini saya tunjukkan. Oke, inilah Pasar Majestic ya. Dan di atasnya adalah ATM Majestic. ATM Transjakarta ya, koridor 13. Ini ada jalan untuk menuju ke bawah. Itu cara terbaik untuk membuat parkiran ya. Parkiran di bawah. Karena sini ruangnya terbatas ya. Kalian bisa lihat sini banyak banget itu ya bangunannya, bangunan ruko-ruko. Nah, sini ada kantor Honda. Itu untuk servis dan lain-lain. Ada kantor Bank Indonesia Majestic ya, Majestic. Oh, sini ada bajaj teman-teman, saya tidak mengapa tadi mereview karena juga ada bajaj ya, tepat di depan dari Pasar Majestic yang itu ya, sana ya. Nah, di sini tangganya masih manual gini ya teman-teman, belum ada eskalator atau lift ya. Tapi sini lebih baik ada dibikin lift teman-temannya untuk atas. Kalau eskalator terlalu sulit untuk taruh sini. Oke, bagus ya tempat ini. Oke, ada Bank Mega juga sini. Bank BTN dan lain-lain banyak ya. Saya tidak bisa sebut satu-satu. Saya kesana lagi teman-teman untuk nyebrang dari jalan ini. Oke, kita sudah dekat Taman Puring ya, tapi saya nggak tahu dari pintu masuknya di mana. Saya akan cari-cari aja ya. Kita cari-cari. Nah, sini juga banyak lah pokoknya teman-teman. Banyak tempat toko-toko yang sangat menarik ya. Sangat ramai sekali dan sangat hidup ya. Pokoknya di sini ramai teman-teman. Akan coba ke sana ya. Saya tidak tahu di mana pintu masuknya Taman Puring ya. Tapi saya akan mencoba dulu ya. Saya akan lewat dari sana. Saya nyebrang dulu ya. Oke, kita lihat ada kendaraan yang masuk sini. Kita nyebrang. Jadi ini Jalan Gandaria ya. Jalan Gandaria 3 yang sebelah sini. Kalian bisa lihat inilah ada bangunan-bangunan sini. Dan tadi saya duduk sini sebentar untuk istirahat ya teman-teman.
kenapa saya istirahat? Karena saya tidak tahu ya di mana pintu masuknya dari Tangkuring. Oke, ini saya di pinggir jalan, sudah ada trotoarnya. Oke, ternyata depan kita adalah kantor polisi ya, kalau salah ya, Polsek ya. Polsek Metro Kebayoran Baru. Oke, kita langsung ya untuk ke pintu Taman Puring. Oke, jadi kita harus dulu ke pasar Taman Puring dulu ya. Nanti kita akan itu akan temu pintunya. Sehingga saya itu ya teman-temannya. Oke, saya akan ke sana dulu jalan. Ada pasar Taman Puring. Saya akan masuk di sampingnya ya. Ada Taman Puringnya. Majestic, dan di depannya atau sampingnya sebelah kiri ada pasar Majestic. Oke, di depan kita ini ada rumah makan itu ya Padang ya, Sinar Surya, istana ayam pop ya. Nah, beginilah ciri khasnya seperti yang kita ketahui. Ini ada WC umum ya, dan ada juga musola. Oke, saya lewat dari atas aja teman-teman. Kita di sini masa bodoh aja lah ya. Nah, di sini ada tempat parkir teman-teman ya. Oke, inilah taman pasar, taman apa ya, pasar Puring. Oke, ini ada gapurannya teman-teman. Kenapa? Teman-teman. Nah, inilah pasarnya ya. Pasar Puring. Pasar Taman Puring ya. Di sini banyak berbagai macam jualan-jualan ya. Oke, bagus. Kita langsung aja teman-teman. Nah, beginilah situasi di sini. Sekarang saya akan mencari pintu masuk Taman Puringnya ya. Katanya di sini ada tempat skatepark dan itu teman-teman parkour. Pintu masuk sebelah mana ya? Oh, ini ada parkiran teman-teman ya. Pokoknya saya lewat aja ya. Pak, nih nanya Pak, kalau pintu masuk kamu ini di mana Pak ya? Di rumah mana Pak? Ini lurus, kita kan belok. Ya, itu ada pintunya. Oh, ya. Oke Pak, makasih Pak ya. Iya, ini nih. Pintu kanan ya itu di atas. Oke, mari Pak. Kasih. Oke, jadi kita masuk dari sini ya teman-teman. Saya tadi nanya itu Bapak tukang bajai atau supir bajai. Tadi saya mau lewat dari Gandaria 3 ya. Untung nggak lewat dari sana teman-teman. Saya di samping dari pasar Taman Puring. Ya, ini samping saya adalah pasar Taman Puring ya. Sekarang saya akan masuk sini. Di sini banyak aktivitas orang-orang yang anak-anak. Sekarang saya akan masuk. Kemungkinan saya akan disuruh scan barcode ya. Biasanya seperti itu. Kapasitas taman di Jakarta sekarang dibatasin jadi 25% ya. Kita lihat aja apakah ada pemeriksaan atau itu kita barcode ya, scan barcode. Saya akan coba dari sini ya. Saya masih mencari itu teman-teman pintu masuknya. Oh, di sini banyak motor ya. Oke, pokoknya depan saya ini adalah pasar Taman Puring. Oke, saya sudah di belakangnya ya. Bukan di jalan apa lagi? Kiai Mazda. Oke, inilah pintu masuknya ya. Ini berada di Kebayoran Baru ya, Keramat Pela.
Saya akan scan barcode dulu di depan. Ini Taman Puring ya. Oke. Saya matikan dulu karena alat scan barcode saya di HP saya ya.